Ya, kalau di gua akan sebutnya bahasa Kristennya pemuritan ya. Ada pemuritan khususnya laki-laki. Semoga muritan laki-laki sih. Karena buat gue kalau udah apalagi di pelayanan apalagi udah menikah ya, pemuritan antar gender menurut gue nggak efektif sih. Gue pemuritan laki-laki ada di circle itu apa yang dilakukan kita ada di grup pastinya. Ya. Kita hidup di era bahkan yang masih di tengah pandemi ya, masih belum diutamakan untuk nongkrong-nongkrong yang gitu. Tapi ada grup WhatsApp yang sangat aktif. Siapapun punya akses, punya nomor personal gue. Dan siapapun di situ bisa nasehatin siapapun di situ. Dan itu yang kita lakukan. Grupnya nggak terlalu rohani dalam artian nggak semuanya kirim ayat tiap hari. Ya ada aja yang ngirim video jayus gitu kan. Ada aja, tapi itu yang bikin lebih hidup ya. Pada akhirnya share life ya. Pada akhirnya itu sih. Orang-orang yang nggak pernah gengsi untuk gue lagi perlu ini. Terus ngomong dan semuanya di situ saling bantu tanpa ada tekanan. Ya bahkan kalau ada yang lagi kekurangan siapa semuanya bantu, tiba-tiba ada satu yang gue lagi nggak bisa dulu ya, bulan ini lagi banyak pengeluaran, buat gue yang gitu tuh penting ya. Jadi gue punya circle itu di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ ada drama. itu udah pasti karena dua orang aja udah sangat berbeda, apalagi nambah banyak lagi orang yang saling berbeda. Perbedaan itu bisa jadi gesekan-gesekannya. Nah, gesekannya bisa dimaknai secara positif atau negatif. Kalau secara negatif, jadi berantem, jadi drama. Tapi kalau positif, itu justru semakin menajamkan kita. Ngajarin kita untuk lebih peduli, lebih considerate, lebih penuh pertimbangan, lebih nggak cuek, nggak ngerasa bener sendiri, nggak ngerasa paling rohani, nggak ngerasa paling tua, misalnya, atau paling tahu, misalnya. Ya, justru di situ kita akan melihat apa Tuhan memproses kita lewat hadirnya orang itu di circle kita.